Good evening ladies and gentlemen, selamat malam dan selamat datang saya ucapkan untuk Anda semua, keluarga tercinta, sahabat terkasih dan juga undangan yang berbahagia. Selamat malam dan selamat datang di Suncity, karena tentunya malam hari ini bersama kita akan menjadi saksi dari kekuatan cinta Danny dan Novi. 尊敬的各位嘉宾、学生们、女生们，大家晚上好，欢迎各位嘉宾前来参加 Danny 和 Novi 的婚宴典礼，在雅加达太阳城礼堂。今天晚上是2013年12月10号，是他们的幸福美满的婚宴。 Dan senang sekali pada hari ini kami bertiga bisa hadir di malam yang penuh kenangan spesial. Ada sahabat saya rekan Abimanyu Imran dan juga sahabat saya Jenny Chen dan juga saya Kado Chow bisa hadir di malam yang penuh spesial untuk kita semuanya. Hadirin sekalian. Kita akan menyambut terlebih dahulu, ladies and gentlemen, please welcome our beloved groom yang akan hadir dari arah panggung pelaminan. Inilah dia, Danny Hermansyah. 亲爱的嘉宾，让我们一起来欢迎我们幸福的新娘 Danny Hermansyah. If I had to live my life, luar biasa sekali. Hadirin sekalian, boleh kita berikan tepuk tangan yang begitu indah. Inilah dia mempelai pria kita, Danny Hermansyah, yang dengan diiringi oleh para bestman dan juga merupakan sahabat setia dari mempelai pria kita malam hari ini. Betul sekali, Kado dan Jenny, kita juga bisa melihat langkah-langkah yang ditempuh Danny sangat gagah, sangat tegap dan tentunya penuh dengan kepercayaan diri ingin meraih cinta sejatinya yang tentunya sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda semua. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang begitu indah. Inilah the most beautiful girl in the world. Pada malam hari ini kita sambut dengan penuh kebahagiaan. Inilah dia, Novi. Novianti Sutiono. Boleh kita sambut Nadia Novianti Sutiono. Hadirin yang berbahagia, inilah dia kedua mempelai kita yang tercinta bertemu di bawah gazebo penuh kasih sayang. Danlah dia ungkapan tercinta sang mempelai pria kepada wanita pujaan hati. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Danny dan Novi. Hadirin sekalian dengan penuh kebahagiaan, mari kita sambut inilah dia Danny dan Novi. Kita berikan tepuk tangan yang begitu spesial sekali malam hari ini. Begitu cantik dan gantengnya dan sangat indah sekali tampilan pada malam hari ini. Dan inilah dia kebahagiaan yang begitu sempurna sekali yang diberikan oleh kedua mempelai kita atas kehadiran Anda yang juga begitu spesial pastinya. Ada cedui jinren mampu di zongxiang meili de lihai shang. Sai shi wo men zhufu jinren he jinnian xinfu meiman, mai tou xie lao, xian qi shang an, you yi ai he ye zao sheng gui zi. And ladies and gentlemen, we come to love not by finding a perfect person, but by seeing someone in a very perfect way. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kedua mempelai kita. Inilah dia, Danny dan Novi. Luar biasa sekali ya. Oh, wanita tercantik. Saya bilang, wih, ini tadi kan di Puspa. Ini jangan salah. Siapa ini? Tina Tun. Hei, kurus ya. Oh, bener. Sudah kurus. Silakan, luar biasa, cantik, luar biasa. Ini pakai lagu dong. Lagunya apa, nih? Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Benar. Sunlight mama lemon. Ya, silakan boleh berbaris. Beda dong. Silakan. Ayo. Kamu kenal kan dengan Ibu Kartini? Oh, tahu banget. Tahu banget Ibu Kartini. Kita sering rajut bareng. Apa? Bukan ya. Suka jahit bareng. Oh, kita suka ngulek bareng. Baik, Ibu Kartini itu ternyata punya ayah. Oh. Punya. Baik, tantangannya adalah silakan Anda browsing ya. Siapakah nama ayah dari Ibu Kartini? Ada yang tahu? Langsung sebelah sini mungkin pada sebelah situ udah dapat. Semuanya, sebelah ya? Sini mungkin. Mana ada? Kira-kira? Ada yang tahu? Ada yang tahu langsung aja buka Google Anda, coba search dulu kira-kira siapakah nama ayah dari Ibu Kartini. Ada yang tahu silakan. Ini kalau gini melempem semuanya nih coba ya. Nama papi. Ayah. Sebelah sini kayaknya tahu yang nih. Mau coba jawab boleh ya. Ada sebelah sana ya saya. Sebelah sini kayaknya boleh. Tahu nih. Silakan. Wow, tahu, generasi muda yang luar biasa sekali. Siap. Ada yang tahu? Pertanyaannya kita ulang. Ya. Siapakah nama ayah dari Kartini?
Iya, ada yang tahu agak Raden susah ya. Ajeng Kartini. Ini berhubungan juga ya dengan lagu yang sering kita nyanyikan kalau misalnya kita menyanyikan tentang ibu kita Kartini. Ada Halo. Yang sebelah sana ada ternyata. Oke, saya akan segera lari menuju ke sana ya Abim ya. Ya, Abim, boleh. Kamu coba cari dulu kira-kira siapakah kira-kira coba. Nama ayah dari Ibu Kartini. Kado, ya. Di sini tahu. Mana tahu? Sebentar, aku harus pakai bahasa anak-anak. Halo semuanya, apa kabar? Namanya siapa? Kenapa sih aku dimarahin? Aku jadi bingung deh dimarah-marahin. Itu Adi, siapa, Abim? Ini aku, kamu di mana? Kado? Iya. Kamu di mana? Aku di sini. Baik, Abim, tapi itu jawabannya benar. Itu ayah kandungnya. Yang saya tanyakan adalah siapakah ayah baptisnya? Oke. Susah. Oke, namanya siapa Koko? Oh, bintang Korea. Baik ya, namanya siapa? Jo. Baik, Abim. Yes. Ada Jo di sini akan coba menjawab. Pertanyaannya masih sama. Siapakah nama ayah baptis dari Ibu Kartini? Sejati. Yang kenceng Koko? Sejati. 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 Kita nyanyikan Ibu kita Kartini. Putri sejati, benar sekali. Yeay. Satu buah hadiah. Boleh dikasih satu buah hadiah. Sebentar, ini yang bego MC-nya pasti asing. Kan cuma bercandaan doang games bener, bener. Ya. Pinter. Pertanyaan kedua. Mana hadiahnya? Naik masih, ke atas dulu, silahkan kok. Yuk naik ke atas dulu, yuk. Masih ya, okay. Terkait dengan era Kartini. Tapi, gini. Kita baru tahu kemarin Miss Universe bertanding di Indonesia. Miss Indonesia tepatnya. Miss Indonesia ya. Ya, baik. Dan kita ingin tahu. Pertanyaannya adalah, siapakah nama putri Indonesia di era Ibu Kartini? Pemenang putri Indonesia, di ada era yang tahu? Kartini. Ada yang tahu? Iya, sebelah mana coba saya tanya? Ya, sebelah Abim, sini. Coba sebelah silakan sini. Abim. Putri Indonesia di era Ibu Kartini. Namanya siapa? Siapa? Olivia. Ternyata Olivia ini juga putri Indonesia sesama finalis waktu itu ya. Oke. Okay. Ya, bukan siapakah ya? Namanya putri siapa Indonesia? Namanya? Harum. Harum. Coba. Putri Indonesia Harum namanya. Benar ya. Silakan mulai naik ke atas. Gampang kan? Boleh. Makanya. Gak usah searching Google kalau usah gitu. Silakan yuk. Boleh bergabung di atas. Kita berikan hadiahnya. Ada lagi hadiahnya Bim. Luar biasa. Survei dulu. Bapak-bapak di sini yang membawa anak lebih dari dua. Ada berapa orang? Langsung bapak-bapak yang membawa anak lebih dari dua. Ada berapa orang? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Di sini ada tujuh, delapan, sembilan. 10, aduh banyak banget. 11, aduh kebanyakan. Pak, bawa anak 5. Mohon maaf. Sebelah sini bawa anak 5. Susah kebanyakan. Kalau gitu saya perkecil skupnya. Perkecil aja. Iya. Kalau tadi kita undang bapak-bapak yang membawa anak lebih dari 2. Sekarang saya ganti peraturannya. Awas dibalik ya. Saya ingin undang bapak-bapak yang membawa istri lebih dari 2. Hey, gak ada, ini gimana sih? Gak boleh. Gak boleh. Gak lagi ngetren ya? Gak boleh. Kata bapaknya, urus satu aja udah repot. Sekarang ini saya aja. Bapak-bapak yang punya kartu kredit 10, ada ya? Banyak. Oke kalau gitu, tenang. Hadiahnya grand prize berupa satu unit motor. Okay. Sudah siap? Sekarang? Sudah siap. Dan siapakah dari Anda yang berhak bawa pulang satu buah hadiah grand prize, yaitu satu buah sepeda motor ya. Oke. Tolong dikocok yang lama ya, yang lama sampai ke dalam-dalam banget ya. Bareng-bareng Bener. Gitu ya. Kamera di zoom boleh? Ya. Ayo siapa dulu yang ambil. Oh katanya Novi aja yang ambil. Iya dong. Kan istri tercinta. Romantis banget sih Denny. Silakan. Yuk. Boleh ambil, acak-acak, boleh kita nginep di sini, gak apa-apa yang penting bulu mata cetar membahana. Kalau dilihat dari gaya ini ya, ngacak-acaknya ya, ini kayaknya jago ngucek baju nih. Bukan, jago bikin adonan. Oh bikin adonan. Adonan kue. Expert ya. Oke. Silakan. Ibu rumah tangga memang seperti itu. Iya, diambil boleh langsung. Diambil. Oh, gak jadi. Kita lagi kejutan ya. Iya, ambil lagi boleh satu. Disini ngambil undian begini nih, kalau sering ngambil undian nih. Iya. Di kantor sering ngambil undian nih kayaknya nih. Satu ya. Yakin ya. Diambil. Yakin ya. Diangkat pelan-pelan. Sudah. Lagi deh, lagi. Ini pegel loh lama-lama nih. Gak, soalnya motor. Ya? Ini hadiahnya motor. Hadiahnya motor. Harus benar-benar lebih sempurna pemenang. Udah. Yakin ya. Akhirnya. Oke, kisah kasih saya. Siapkan undian Anda. Dan kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Saya persilakan Anda berdoa dengan agama dan kecepatannya masing-masing. Saudara-saudara. Bukan, kepercayaan bukan kecepatan. Bahasa Inggrisnya kamu dong. Saudara-saudara. Ladies and gentlemen. Malam hari ini. Tonight.
malam hari ini. This night. Kita berkumpul. We're gathering. Untuk membagikan. Tuh, bagi-bagi. Abim bantu saya. Saya kenapa? Seperti ini terus. Kram, awas jarinya. Oke, baik. Kita mulai ya. Baik, siapkan nomor Anda. Dan kita apakah malam ini keberuntungan Anda? Kalau Anda beruntung malam ini, pajak kita mau memenang dan bagi-bagi ke kita-kita. Iya, kita mulai dari angka yang paling belakang. Silakan mungkin Denny bacakan dulu angka yang paling belakang. Kenapa sih kamu kalau ngomong belakang seneng banget? Seneng banget ahli loh. Suka banget yang belakang. Aku jago banget bayar belakang. Maksudnya, aduh beresin dong, susah banget diberesinnya. Maksudnya, kamu suka ngambil di bagian belakang. Iya benar. Oke, siap kalo ya Denny. Jadi bestman kan di tarik belakang. Tarik napas 3 kali menurut ilmu yoga. Nomor yang terakhir adalah. Adalah. Kosong. Kosong. Nomor terakhir ya. Nomor terakhirnya kosong ya. Berikutnya Abim. Berikutnya nomor kedua dari terakhir silakan Novi. Dua. Berarti endingnya 2-0 ya. Oke. Dan nomor di depannya yang lagi, awalnya. Ya. Silakan bareng-bareng. Tiga. Dan dua. Depannya adalah 0-0-0. 3-2-0. Ada. Langsung naik. Langsung naik. Siapa yang menang 3-2-0? Panggilan pertama, gak ada. Itu panggilan ada. Kedua. Panggilan kedua gak ada. Oh ada. Lari, harus lari. Panggilan. 3-2-0. Kita hitung mundur. Oke. 3-2. Cepat. 3-2-1. Oke. Kesian loh. Kesian tinggi banget. Maaf, Anda terlalu lama. Boleh duduk kembali silakan. Kesian. Kasian. Coba kita cek. Namanya siapa sayang? Isti, sebentar dia gak percaya. Gue dapet motor. Terima kasih disebut di bagian belakang loh katanya gitu. Iya, terima kasih ya. Sini sebentar. Kenalan dulu. Isti, kenal. Namanya ya. Isti, pasti panjangnya lah istimewa. Bukan. Oh bukan. Istirahat di tempat truk. Itu kayak upacara. Oh itu Isti. Siapa? Syahrini. Oh namanya Syahrini. Katanya daripada lama MC-nya budak. Gitu. Oke, ya, betul silakan. Kita cocokkan. Dicek dulu. Betul, selamat kepada Isti, pajak ditanggung pemenang. Inilah dia pemenang satu buah sepeda motor. Kita berikan tepuk tangan hadirin sekalian. Tapi sebelumnya, mendapatkan motor itu tidak hanya semudah.